pangan sedunia yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Raksasa tidur. Begitu luasnya Indonesia, begitu luasnya Kalimantan Selatan, begitu raksasanya menggeliat saja, 4.000 hektar sudah siap tanam dan siap dipanen. Luar biasa Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. By your notes, the government's estimates that there are 34 million hectares of swamps in Indonesia, and over 9 million of that total have the potential for agricultural production. We just heard from the provincial governor, His Excellency, that in Jajangit alone there are 4,000 hectares under cultivation under the new program. Hari ini dalam sejarah pertama Indonesia menerapkan, memberlakukan asuransi pertanian yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Asuransi untuk sawah itu 2,7 juta hektar. Bahkan sapi pun sudah diasuransikan saat ini. Kemudian kita menerapkan mekanisasi. Tanpa mekanisasi kita tidak mungkin bersaing dengan negara-negara lain. Apa tujuan mekanisasi? Apa tujuan menggunakan combine harvester? Apa tujuan menggunakan rice transplanter? Yang pertama adalah menurunkan biaya produksi sampai 40%. Dulu kalau kita panen itu membutuhkan waktu 1-25 hari untuk satu orang. Tapi dengan menggunakan teknologi baru, teknologi modern yang seperti kita lihat sekarang, kita menggunakan combine harvester. Itu hanya 3 jam bisa selesai untuk per hektar. Dan peningkatannya tidak main-main. Peningkatan penggunaan alat mesin pertanian itu mencapai 1.526% 4 tahun pemerintahan Jokowi JK. Bapak Ibu sekalian, juga yang tidak kalah pentingnya ada rehabilitasi jaringan irigasi yang kita dulu kenal 20 tahun tidak diperbaiki, tidak dirawat sampai 25 tahun. Alhamdulillah, tahun 2014 sampai 2015 kita selesaikan 3,58 juta hektar dan ini terbesar sepanjang sejarah. Kami yakin dan percaya dengan teknologi yang semakin canggih, kita akan mampu mengoptimalkan lahan-lahan di luar Jawa, termasuk lahan rawa lebak dan pasang surut di Kalimantan Selatan ini dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Apa yang dibangun di desa Jejangkit Muara ini adalah suatu yang betul-betul menarik dan juga menantang. Dia menarik dan strategis karena ini tadinya lahan tidur. Jadi jangan bilang bahwa ini Indonesia tidak menebang hutan untuk ini. Itu harap dicatat baik-baik. Ya, karena banyak sekali suara asal kita membuka lahan selalu dikira kita menebang kayu. Ya. Artinya adanya pembangunan sawah seperti ini secara strategis dia bukan hanya menambah supply atau produksi pangan kita, tetapi dia bisa sebagai pasangan dari pulau-pulau lain yang pada bulan-bulan seperti ini, Jawa, di Sumatera, apalagi Sulawesi dan Maluku pasti kemarau. Dan kalau bisa menghasilkan padi dalam musim seperti ini,
itu dia bisa secara strategik mengisi kekurangan kita di pulau-pulau lain.